Nah, ini di Makoren itu adalah apresiasi dari Ibu Pangdam. Dan atas dasar info yang Bapak dapatkan, baik informasi maupun kenyataan yang ada, apresiasi dari Bapak Wakil Khusus yang pertama kepada kalian semua, anak-anak siswa-siswa Genus SMA Genus, ya. Alhamdulillah. Mau belajar tanpa bimbingan dari guru dan khususnya yang mengarahkan dalam hal ini yang memilih kepala sekolah, saya yakin tidak akan mampu berjuangkan. Terima kasih Ibu Haji Eva dan kawan-kawan. Bapak optimis hari esok subah ternyata penuh dengan optimisme apabila anak-anaknya seperti anak-anak siswa-siswi di SMK Genus. Kalian saat sekolah wajib belajar dengan baik. Wajib ikuti apa yang diajarkan oleh Bapak, Ibu, Guru, dan kepala sekolah. Ikuti dengan baik. Demikian banyak hal yang bermanfaatkan situasi dengan level pengarang tahunannya, begitu kanung alamatnya itu di Bapak akan sepatnya untuk konsep mengatasi masalah itu. Kalau mungkin ditampung di BLK seperti apa tadi kata Adi, mungkin tidak akan terjadi yang melamar mesti masuk uang dulu 45 juta, betul? Apakah ada dari pemerintah bantuan untuk ibu-ibu yang akan berkembang keluarganya? Seperti zaman yang penuh kreatif, UFKR, atau kooperasi, apakah ada seperti itu? Itu kami selalu setiap tahun ada hibah, ada bantuan untuk UMKM, pengusaha-pengusaha kecil melalui koperasi, itu dijamin ada. Yang penting betul-betul itu memang ada usahanya, ya. Jangan takut, apabila lulusan Genus ini mau usaha, Bapak akan lebih mensupport, membantu melalui hibah UMKM koperasi kepada yang berwira swasta menciptakan seperti ini. Bapak janji, ya? Bapak siap membantu.